Alithos Anesti, Alithos Anesti. Sebentar lagi akan genap 40 hari semenjak hari Paskah. Itu artinya kita akan merayakan salah satu dari ke-12 perayaan gereja Ortodoks. Kalian tahu apa? Ya, perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Perayaan ini merupakan salah satu dari beberapa perayaan dengan tanggal bergerak. Maksudnya, hari perayaannya mengikuti jatuhnya hari Paskah. Kenaikan Tuhan ke surga kita rayakan 40 hari sesudah Paskah. Pada tahun 2021 ini, kenaikan Tuhan jatuh pada tanggal 28 Mei menurut kalender Julian atau 10 Juni menurut kalender Gregorian. Perayaan ini selalu jatuh pada hari Kamis. Kisah tentang kenaikan Tuhan dicatat dalam Alkitab, antara lain di Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11, Markus 16 ayat 19, dan Lukas 24 ayat 50-53. Di video ini, Kakak akan kisahkan dari Kisah Para Rasul ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah ini tidak hanya dicatat di dalam Alkitab, tetapi juga digambarkan secara lengkap di dalam ikonnya. Apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam ikon kenaikan Tuhan? Mari kita simak. Pribadi yang digambarkan dalam ikon antara lain ialah Kristus sendiri, Sang Theotokos, para murid, dan malaikat. Tuhan Yesus berada di bagian atas, terangkat ke surga. Ia dikelilingi mandorla. Mandorla adalah cahaya kemuliaan Allah. Tangan kanannya memberkati yang adalah simbol Kristus sebagai sumber berkat, dan tangan kirinya memegang gulungan kitab yang adalah simbol Kristus sebagai sumber pengajaran. Gereja meneruskan karya Kristus dengan terus memberkati dan menuntun setiap orang untuk berjalan menuju kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan, "Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Coba kita bandingkan sejenak gambaran Yesus dalam ikon kenaikan Tuhan dan dengan ikon pengadilan terakhir ini. Bukankah mirip? Ya, itu artinya Tuhan kita akan datang dengan cara yang sama dengan kenaikannya ke surga. Kemudian ada Sang Theotokos yang berdiri tepat di bawah Kristus. Tangannya menengadah seperti posisi tangan berdoa. Tidak seperti para murid yang memandang ke atas dengan terheran, wajah Theotokos justru menatap ke depan dan memancarkan ekspresi yang tenang. Ia yang telah dinaungi Roh Kudus sejak mengandung Sang Kristus telah memahami misteri ilahi yang dikerjakan anaknya melalui penyalipan, kematian, dan kebangkitannya. Oleh karena itu, Theotokos digambarkan memiliki halo yang adalah simbol kekudusan, sedangkan para murid lainnya belum. Para murid baru digambarkan memiliki halo pada ikon Pentakosta ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Di belakang Theotokos ada dua orang malaikat berpakaian putih. Merekalah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul demikian. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Lalu ada para murid yang menatap ke atas dengan keheranan. Ada yang berbicara satu sama lain, dan ada yang menunjuk ke arah sorga. Mereka belum sepenuhnya mengerti tentang misteri ilahi. Namun, sesudah turunnya Roh Kudus ke atas mereka pada hari Pentakosta nanti, iman dan pengertian mereka diteguhkan. Sehingga dalam ikon Pentakosta, para rasul juga digambarkan memiliki halo layaknya Sang Theotokos. Di antara para murid, terdapat Paulus yang turut menyaksikan kenaikan Tuhan. Padahal secara historis, pada saat Yesus naik ke surga, Paulus belum bertobat ataupun percaya kepada Kristus. Tentu saja pada waktu itu ia tidak turut menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan. Namun di dalam ikonnya, Paulus ada. Ia selalu digambarkan bersama dengan Petrus sebagai pemimpin para rasul yang mulia dan ternama. Oleh karena itu, Sang Theotokos dan para murid ini melambangkan gereja yang dipimpin oleh Kristus sendiri sebagai kepalanya. Demikianlah penjelasan tentang ikon kenaikan Kristus ke surga. Mohon dipelajari dan diingat ya.